Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi kita kembali di dalam pembacaan Injil dan renungan singkat yang akan diberikan oleh saya, Father Stanley William Matakim. Semoga melalui pembacaan Injil dan renungan singkat ini dapat memberi berkat kepada kita dan kita kongsikan kepada semua orang pada hari ini. Selamat mendengar. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapak manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di syurga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, tema bagi renungan kita pada hari ini adalah Tuhan memberikan karunia Roh Kudus. Dalam Injil hari ini, Yesus menjemput kita untuk tidak pernah bosan meminta kepada Tuhan, tidak pernah berhenti mencari Tuhan, dan terus mengetuk pintu Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan bahwa Dia akan menjawab, mencari dan membuka pintu untuk kita. Namun, apakah yang kita minta dari Tuhan? Seringkali kita berdoa meminta kepada Yesus untuk keperluan dan keinginan material kita. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa sebagai anak-anak kesayangannya, setiap hari kita mempunyai tugas untuk meminta dengan tangan terbuka apa yang benar-benar kita perlukan, yaitu Roh Kudus. Saudara dan saudari, Allah Bapa kita tidak akan pernah gagal memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menempuh jalan untuk hidup dan mengasihi seperti yang Tuhan inginkan dari kita. Marilah pada hari ini menyadari bahwa kita adalah anak-anak kesayangan Allah dan sekali lagi memasuki hubungan kasih dan kepercayaan dengannya. Jadi, soalan renungan bagi kita pada hari ini adalah, apabila saya berdoa, adakah saya meminta Tuhan memberikan karunia Roh Kudus kepada kita?
Amin.